Okey, assalamualaikum geng. Video aku kali ni aku akan cerita tentang intake carburetor. Ya, ini adalah intake racing dan ini adalah intake standard. Kalau antara dua ni, yang mana adalah intake yang baik dan patut digunakan pada Yamaha SS ataupun Yamaha Sport? Jawapan dia, korang perlu stay tune. Jangan lupa like, komen, share and subscribe video aku. Hold up. Okay geng, sekarang kat depan aku adalah tengkuk Yamaha SS standard yang memang orang kata apa, original motor. Dan memang, tapi ada yang local. Ini adalah untuk carburetor biasa, untuk korang masuk carburetor SS. Dan carburetor kalau sport, untuk pakai carburetor SS boleh juga gunakan benda ni, tak ada masalah. Dan benda ni biasalah, benda ni bila dah keras, aku cadangkan supaya korang tukar benda ni. Sebab bila dah keras ni dia macam alah, biasa kan, getah kan. Bila dah keras dia tak macam, benda tu dah macam dah tak elok lah. Okay, lepas tu baru ni ada orang tanya aku, bang, saya dah tukar carburetor, nak tukar carburetor RZ, dan tengkuk apa yang saya perlu pakai? Okey, dekat aku juga sekarang ni ada dua tengkuk yang korang boleh guna untuk masuk carburetor besar. Okey, first aku akan tunjuk dulu. Ini adalah tengkuk racing untuk Yamaha SS, nampak? Tengkuk racing, dia material dia macam lebih kurang cast iron lah. Ni datang apa ni, dia punya getah untuk grip carburetor. First, memang untuk korang beli benda ni, pastikan korang beli dengan keadaan dalam ni, dalam keadaan lubang ni adalah lincin, supaya benda ni korang tak perlu nak susah-susah nak gosok balik ke apa semua. Dan untuk getah depan ni, aku cadangkan supaya korang cari carburetor GP125 supaya dia ngam dengan carburetor yang kau nak pakai. Contoh macam RZ ke, NSR ke, ataupun TZM ke. Tapi macam dekat aku sekarang ni adalah GP100. GP100 dia agak kecil, jadi kalau kau nak pakai untuk carburetor SS ke, 125 ke, boleh lah. Tapi kalau korang nak pakai sedikit besar lagi macam RZ, TZM, aku cadangkan supaya korang cari tengkuk carburetor, tengkuk pula, korang pergi cari, korang cari getah GP125 dengan clip supaya dia lebih grip. Okay, lepas tu untuk yang kalau korang nak beli tengkuk macam ni, aku boleh cadangkan supaya, okay, supaya korang nampak kat dalam tu ada macam lekuk kan. Korang lekuk tu kalau boleh korang lay ataupun korang ratakan supaya dia jadi bulat. Fungsi sebenar untuk benda tu adalah supaya minyak kau turun dengan cantik. Macam ni dah buat dah sikit. Dia dah korek dah sini. Kabletan ni dah buat kat sini. Bahagian sini dia dah korek. Korang boleh nampak lah, nampak macam dah ada kesan korek sikit. Sikit je rasa, sebab mungkin sebab owner malas ke, aku tak tahulah. Benda ni bukan aku punya. Okay, korang nampak kat situ, korang nampak kat situ. Okay, korang tengok korang nampak tu, tu dah kesan korek. Jadi korek tu akan melancarkan pergerakan minyak dan udara apabila carburetor masuk minyak dengan udara. Sebab fungsi intake ni adalah, orang kata macam mana, dia adalah landasan ataupun tempat dia udara dan minyak masuk daripada carburetor terus ke reverb. Untuk macam kaki-kaki racing, dia akan besarkan bahagian sini supaya sedikit besar lah, ataupun dia lincin kan tengkuk carburetor ni. Okay, sekejap aku tutup lampu dah. Okay,
Okay, sekarang okay. Untuk tapak seterusnya, korang boleh, korang boleh pakai kaki box. Haa, ni kaki box macam ni. Ini memang untuk kaki kelajuan lah. Untuk kaki box dia ada dua. Dia akan sampai dengan ni, dan dia akan sampai dengan benda ni. Untuk harga kaki box ni dalam, paling murah aku jumpa lah takat ni, harga dia adalah RM300. Haa, ini adalah kaki box. Kau beritahu korang memang akan ke tepi lah. Sebab satu dia akan kacau body dekat sini. Korang memang kena adjust sikit lah. Korang kena ketuk ke, potong sikit ke body ke kan. Lepas tu depan ni, korang boleh masuk tengkuk kapereta macam ni. Nampak yang ni pun dah buat. Nampak dia lebih bulat dalam, supaya apa ni, aku kata pelancaran minyak tu lah sedap. Pelancaran minyak tu tak ada yang tersangkut dan dilincinkan semua dalam. Untuk kaki box ni, dia kita boleh pakai intip RZ macam dekat tangan aku sekarang ni. Bukan intip, Riva, Riva RZ. Mangam. Masuk je Riva RZ. Ni untuk memang kaki kelajuan lah. Memang kaki racingnya barang aku kata. Nampak. Mangam. Untuk buat, untuk apa ni, benda-benda yang racing macam ni. Sebab aku pun benda macam ni aku akan pakai untuk drag sahaja. Aku tak pakai untuk apa ni, untuk jalan kampung ke ataupun ride ke, aku tak pakai. Lepas tu untuk kaki box ni juga korang boleh korang boleh sumbat, korang boleh sumbat V-Force. Korang boleh sumbat V-Force. Lepas tu aku cakap kaki box ni adalah untuk kaki kelajuan. Bila kau boleh sumbat V-Force, kau sumbat V-Force ni memang buat untuk simbat V-Force lah. Macam kaki yang aku tempah ni memang untuk sumbat V-Force dan sumbat intik RZ. Agak ketat sikit lah. Nampak? Ini adalah barang V-Force yang kami gunakan untuk drag. Nah, okay. Aku tak ada cerita, nak cerita banyak sangat. Benda ni pun tak ada yang ori ke atau original ke. Dan okay, aku akan cerita untuk harga. First, harga untuk intik getah biasa macam ni, ikut tempat lah, selalunya tak sampai pun RM30. Dia akan berbelas atau 20 lebih macam tu je. Kalau orang jual harga macam nak haram, harga nak pergi apa ni, pergi Thailand balik hari ke, tu memang tak patut lah korang beli. Korang rugi je. Baik korang beli tengkuk, tengkuk racing macam ni. Tengkuk racing macam ni pun tak mahal. Dalam 40 ataupun 40 lebih macam tu je. Lepas tu korang cari tengkuk benda ni yang baru dalam RM10 ataupun RM12 je. Jadi tak perlu korang nak cari dekat Facebook sampai harga RM90. Korang hanya perlu cari benda yang kat kedai pun ada jual. Balik korang perlu, cuma perlu otter je lubang-lubang dalam ni. Lepas tu untuk harga untuk kaki box one set, dua ni je, korang akan dapat dua ni je, adalah RM30. Tapi aku tak jual benda ni. Aku pun order benda ni. Aku pun tak ingat aku order kat mana. Tapi memang order lah sebenarnya RM300. Benda ni kalau harga korang jumpa dekat Facebook ke, dekat Shopee ke, dengan berharga RM300 ke bawah ataupun RM300 tepat, itu adalah harga yang telah pun berpatutan dah, harga mampu milik. Kosam ni pun yang ni kena cek sendiri lah. Memang kecil asing, dia takkan sampai dengan dua ni. Yang ni pun V-Force memang takkan sampai. Okay geng, apa yang aku tunjuk tadi adalah sikit sebanyak apa yang aku tahu dan apa yang perlu korang tahu, supaya apa yang aku tunjuk ini akan dapat menambah ilmu korang semua. Untuk kaki box ni korang boleh cari kat Shopee lah. Dan barang-barang lain pun korang boleh cari kat Shopee.
harga dekat Facebook dengan kat Shopee lain. Ada orang jual benda ni sampai RM90 dan ada orang jual benda ni second pun RM30. Tu tak patut dan tak payah nak beli macam tu. Aku cuma ingatkan kepandaian adalah milik korang sendiri untuk memilih. Tu je. Korang rasa sanggup nak beli sampai RM90, korang beli. Tapi kalau rasa korang betul nak nak pakai benda ni, harga ni hanyalah RM40 lebih sahaja. Tak sampai pun RM100 lebih. Okay. Kebetulan untuk video kali ni, untuk next video aku mungkin tak buat pasal Yamaha SS. Aku akan buat vlog yang aku akan pergi kursus ke IPC di Pulau Pangkor selama 24 hari. Dan aku harap korang enjoy lah video aku kalau aku tak buat pasal Yamaha SS kan. Tapi korang, aku akan cerita juga pasal Yamaha SS, tapi mungkin kurang lah. Yang penting terima kasih pada korang yang support aku. Aku doakan yang subscribe, yang share video aku, yang sentiasa bertanya dengan aku pasal masalah-masalah motor korang. Aku doakan supaya korang dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih untuk 800 subscribe. Walaupun belum sampai 1000 lagi, aku amat membangga apabila aku dapat 800 subscribe sebab ramai menyokong aku walaupun korang tak kenal aku macam mana. Apa-apa pun, korang jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe sebab subscribe tu percuma. Dan jangan lupa like, share dan komen video aku. Jasa korang amat aku hargai. Jumpa next video, geng.